Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Frans TV dimanapun berada. Oke, jumpa lagi ya bersama saya di vlog transmigrasi Papua Barat SP1 Bumi Ajo Mosuaren. Oke teman-teman, sobat pemirsa Frans TV, kesempatan kali ini saya mau ajak pemirsa untuk jalan-jalan ya, untuk melihat-lihat kampung, melihat-lihat rumah-rumah ataupun ada apa aja di pinggir jalan sini ya, suasananya kayak apa, yaitu di jalur 7 sebelah kanan ya, jalur 7 sebelah kanan, tepatnya masih di SP1 Mosuaren Bumi Ajo. Oke, langsung saja ke videonya, yuk kita ikuti bersama-sama, check it out. Oke pemirsa Frans TV, kesempatan siang hari ini ya, ini tempat saya berdiri ini berada di perempatan jalur 7 ya. Ini perempatan jalur 7. Di sini ada salah satu kantor ya, Bank Kas Papua ya. Tempat transaksi keuangan, menabung, menyimpan ya, orang-orang sini mentransfer. Ini tempat yang sudah saya vlog kemarin ya. Jalur 7 ada pasar. Ada pangkalan ojek ya. Yuk kita lanjut ke sana ya teman-teman. Kita lihat-lihat ada apa aja ya. Di sini ada warung makan. Oke pemirsa, di sini ada warung makan ya, yang indah sekali dengan pohon-pohonnya. Sangat ramai sekali warungnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada rumah ya, yang banyak bunga-bunganya yang sangat indah sekali. Ini bunganya indah sekali ya. Banyak bunga-bunga dan pohon-pohonan yang menghiasi rumah. Oke teman-teman, ini kita lihat-lihat ya suasananya. Di sini ada kantor kayak ini, bekas kelapa sawit ya. Oke teman-teman, di sini masih nampak ya satu buah rumah, yang rumah zaman transmigrasi ya, ini bangunan transmigrasi dulu ya. Dia modelnya pendek ya, pendek sekali, mungkin 3 meter. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini rasanya seperti di kampung. Oke, kita lihat-lihat di sini. Apa itu? Beli di mana, Dek? Oh, ada jualan.
ada mobil. Iya, ini sini. Iya. Lagi apa, Mbah? Lagi apa? Proyek, ya? Proyek. Proyek. Berapa rumah? Sudah rumah. Sudah rumah. Ya sini, Mbak. Bu. Sini. Ya, nah ini rumahnya. Arafik. Terus sana. Di Pak Tugiman. Sebelah sana, Pak. Iya. Suasananya seperti ini ya, sangat tentram ya, senyap sutentram. Di sini ada gereja Katolik ya, bisa. Pemandangannya sangat indah, bikin kita betah ya. Monggo Pak E. Dadah Mas E. Di depan sana ada TPU ya teman-teman. Itu tempat pemakaman umum. Pemakaman orang muslim dan non-muslim jadi satu situ ya. Iya, jadi ini kita sudah di penghujung jalur ya teman-teman. Di jumpaan kita cukup sampai sini dulu. Kita lanjut di vlog kemudian hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan tanda loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari Frans TV.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.